Ya, pemirsa penambahan kasus COVID-19 di Kota Denpasar masih terus terjadi. Pada Jumat kemarin tercatat 13 kasus baru dilaporkan. Penambahan kasus baru ini terdapat di 11 wilayah desa kelurahan. Selain itu sebanyak 12 pasien juga dilaporkan sembuh. Menurut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Denpasar, Idewo Rai. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar, kasus positif baru bertambah 13 orang yang tersebar di 11 desa kelurahan dan pasien sembuh bertambah 12 orang. Secara rinci Dewa Rai menjelaskan, ke 11 desa atau kelurahan yang melaporkan penambahan kasus positif yakni kelurahan Pemecutan dan desa Daupuri Kaja yang mencatatkan penambahan 2 kasus positif. Sedangkan 9 desa kelurahan lainnya mencatatkan penambahan masing-masing satu -masing orang pasien positif. Sementara 32 desa kelurahan nihil penambahan kasus baru. Angka kesembuhan pasien dan penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar dinilainya masih fluktuatif. Di tengah banyaknya pasien yang sembuh, juga masih ditemukan kasus positif Covid-19. Karenanya diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih mendominasi. Hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi. Kasus positif hingga saat ini tercatat sebanyak 1.506 kasus, sementara jumlah pasien sembuh menjadi 1.405 orang atau 93,30 persen, 15 orang atau 0,99 persen meninggal dunia dan 86 orang atau 5,71 persen masih dalam perawatan. Asmara Putra, Bali Pos melaporkan.